Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian sampaikan duka atas wafatnya istri dari Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Widi Astuti. Tito yang hadir ke rumah duka almarhumah Widi Astuti menyebut dirinya dekat dengan Wakapolri beserta istri. Mantan Kapolri tersebut jadi salah satu pejabat yang hadir di rumah duka istri Wakapolri. Istri Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Widi Astuti meninggal dunia pada Jumat sore 7 April 2023 saat menjalani perawatan di Singapura. Almarhumah meninggal pada usia 52 tahun usai jalani perawatan. Gatot kan orang baik ya, saya tahu dari Taruna kami kan sama-sama, P3 sama-sama, orang yang cerdas dan pandai bergaul, kawannya banyak. Kemudian istri saya juga dengan istrinya, Gatot juga dekat sekali. Dan dulu pada waktu mau dibawa ke Singapura juga, pada waktu masa COVID kan di Singapura juga lagi lockdown gitu, saya membantu beliau, minta bantuan saya untuk ada akses, kemudian diberikan kesempatan sehingga dapat pengobatan di sana selama beberapa waktu, kemudian ada perbaikan ya kembali ya, mungkin kecapean sehingga kemudian saya dapat kabar beliau wafat. Kami sangat merasa kehilangan, berduka dalamnya. Sekali lagi hubungan saya dengan Pak Gatot dan almarhumah istrinya juga sangat dekat ya, lama sekali. Dan ya, semoga husnul khotimah dan Pak Gatot mendapatkan kekuatan.